bagi jalan yang umat. Isu yang kami bangkitkan ialah bila mana ia dibawa ke mahkamah sivil ialah peruntukan yang sedia ada di peringkat enakmen keluarga Islam di peringkat negeri dan juga Akta 303 di peringkat untuk wilayah yang menyatakan bahawa seorang laki-laki yang bila masuk Islam maka perbuatan melibatkan perkahwinan dia mesti dibubarkan di mahkamah syariah. Maknanya seolah kalau sepatutnya mu'alaf itu bubarkan dulu perkahwinan di mahkamah syariah, dapat perakuan, dibawa pula ke mahkamah sivil. Itu yang patut berlaku, barulah dia mencantumkan bidang kuasa dua mahkamah. Jadi kat situlah kami cadangkan tadi, perlu ditangguhkan dan kita tengok balik perkara-perkara yang mesti secara bersama dipindah. Terima kasih ya, Yang Berhormat. Sebenarnya apa yang berlaku dalam negara kita, kita tidak boleh menafikan. Perlembagaan memberikan kewujudan dua jenis sistem mahkamah, iaitu mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Dan apa yang berlaku, kalau kita tengok kes-kes yang telah dibahaskan oleh Yang Berhormat, Yang Berhormat, banyak berlakunya situasi yang mana kadang-kadang mereka, saya menyebut ayat kadang-kadang, yang tidak bertanggungjawab, mereka bernikah dalam kategori bukan beragama Islam, kemudian membuat keputusan untuk memeluk agama Islam, tidak kisah niat dia untuk kenapa, dan tidak bertanggungjawab di segi beberapa perkara yang terlibat, bukan saja dalam aspek perceraian tetapi juga di segi aspek penjagaan anak, di segi aspek tanggungjawab harta sepenjaran. Jadi apa yang kita buat dalam pindaan ini yang dicadangkan oleh kerajaan adalah untuk mewujudkan satu pilihan kepada pasangan tersebut, sama ada yang telah memeluk agama Islam ataupun yang masih agama asal, boleh membuat perceraian di mahkamah sivil supaya menyelesaikan semua apa yang dia terhutang. Kita tidak mahu situasi di mana adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dia melarikan diri daripada menceraikan ataupun dengan izin, dissolution of the marriage. Maknanya dia tidak menamatkan perkahwinan dia. Jadi seolah-olah tu dia ada dua keluarga. Satu keluarganya tu keluarga Islam, satu keluarganya keluarga bukan Islam. Jadi dalam perkara ini, pindaan yang kita wujudkan ini adalah supaya boleh dibalik kepada mahkamah sivil. Yang mana Yang Berhormat, Yang Berhormat Kuala Nerus tanya saya tentang isu perceraian perlu dibuat di mahkamah syariah. Isu dia nak cerai macam mana? Sebab dalam ikut hukum syarak, kalau dia masuk Islam, automatically perkahwinan dia ikut hukum syarak dah tak wujud. Sebab dia beragama Islam. Tetapi tanggungjawab dia kepada keluarga dia, kepada isteri ke, suami ke, anak dan harta, mesti diselesaikan di mahkamah sivil. Sebab perkahwinannya di bawah Akta 164. Kalau perkahwinannya tidak di bawah 164, jadi dia boleh memilih mahkamah yang mana dia nak buat perceraian dia. Menteri, apa yang disebut oleh Menteri tadi adalah secara teori. Tapi realitinya adalah praktikal, undang-undang sedia wujud. Undang-undang yang mengikat seorang mu'allah, bila mu'allah masuk Islam, seperti itu dia di Selangor, dia akan terikat dengan enakmen 2 tahun 2003, enakmen undang-undang keluarga Islam menyebut bahawa Seksyen 46 Pertukaran Agama, nombor 2, jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan bukan Islam memeluk agama Islam, maka perbuatan yang demikian tidak boleh dengan sendirinya berkuat kuasa membubarkan perkahwinan itu, melainkan dan sehingga disahkan sedemikian oleh mahkamah. Maknanya, dari sudut teori, ya, bila dia berkahwin, dia masuk Islam, terbubar perkahwinan dia dan diberi peluang selama 3 bulan, itu tempoh iddah lah. Tapi ikut undang-undang yang telah sedia ada wujud di peringkat wilayah persekutuan dan juga negeri-negeri, semua negeri ada peruntukan yang sama ini. Tidak sebegitu realitinya. Kerana itu kita menyatakan mesti ada suatu perbahasan semula agar dipindah secara bersama. Yang Berhormat, saya memahami apa yang Yang Berhormat menimbulkan ialah kewujudan undang-undang, iaitu Undang-Undang Keluarga Islam yang memberikan klausa kepada situasi tersebut. Tetapi yang saya sebut hari ini di dalam pindaan Akta 164 yang mana kita mewujudkan bahawa perkara berhubungan dengan hal ehwal agama Islam tidak dinafikan di bawah Akdemen Pentadbiran Keluarga Islam yang ditadbir di bidang kuasa negeri-negeri. Ini di bawah senarai negeri, Perlembagaan Persekutuan, semua orang tahu. Tetapi pindaan ini dibuat bertujuan untuk memberi ruang
kepada pasangan yang telah memeluk agama Islam ataupun salah satu daripada pasangan yang memeluk agama Islam untuk memfailkan petisyen pembubaran perkahwinan di mahkamah sivil. Maknanya dia ada pilihan yang berhormat. Betul yang Muhammad kata, dia dah masuk Islam. Dia kata dia diikat di bawah undang-undang keluarga Islam. Betul. Itu hak dia. Tetapi keluarga yang dia tinggalkan tu takkan terkapal-kapal yang Muhammad. Saya belum kahwin pun saya marah. Tiba-tiba lari. Lari, tak nak bayar nafkah, menggunakan Islam. Dan Islam adalah agama yang bertanggungjawab. Takkan masuk Islam dia nak lari daripada tanggungjawab. Dia bela isteri dengan anak dia, mana boleh. Jadi undang-undang ini tidak menafikan hak di mahkamah syariah. Tetapi undang-undang ini menggalakkan dia supaya lebih gentleman. Masuk mahkamah sivil, kalau anak jantan, cerailah betul-betul. Apa sebab takut sangat? Takkan nak lari, terkepak-kepak lari, sembunyi belakang hakim mahkamah syariah. Kononnya sebab dia Islam. Yang anak ni, yang isteri ni, yang cucu ni, yang harta ni. Jadi yang berhormat, saya faham. Ideologi, semangat yang berhormat, saya tidak menafik. Dan saya berkata bahawa tidak dinafikan hak untuk pergi ke mahkamah syariah. Tetapi pindaan ini memberi pilihan. Seburuk-buruknya adalah peluang nak membuatkan petisyen perceraian. Sikit je Menteri. Saya rasa Menteri salah faham. Saya tidak membangkang pandangan Menteri. Dan saya sangat bersetuju untuk kita bawa untuk seksyen ini. Supaya ada ruang untuk mu'alaf yang sekian lama tidak ada ruang untuk bubarkan perkahwinan mahkamah sivil. Itu kita setuju sebenar. Tetapi yang saya bangkitkan ialah bila ada satu akta yang mengikat dia, bukan pilihan dia. Itu akta yang mengikat diri dia. Situlah perlunya yang kami cadangkan tadi bahawa mesti dilihat secara bersama. Pindahan ini yang kita bawa RU ini mesti dilihat secara bersama dengan semua enama negeri dan juga akta di peringkat. Itu saja poinnya. Tanpa menafikan poin-poin yang disebut oleh Menteri. Saya sokong pandangan Menteri tadi. Menteri boleh sikit berkaitan. Sikit saja.